Syudrobun Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat bersama tim gabungan kembali menggelar penertiban penerapan protokol kesehatan dengan harapan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam kesempatan penertiban di Jalan Lintas Melabuh Tutut kawasan Gampa, Kecamatan Johan, tim masih menemukan banyak pelanggaran terutama terkait penggunaan masker dalam beraktivitas di luar rumah. Selain diberi sanksi yang bisa dipilih sendiri oleh pelanggar, warga juga didata identitasnya. Sebaliknya, Syudrolun, banyak warga yang menghindar lokasi penertiban dengan memilih memutar balik laju kendaraannya. Yang banyak terjaring hari ini pada umumnya masyarakat juga masih belum memahami, mungkin kali kata maskernya banyak yang pada ketinggalan di rumah. Untuk umum PNS mungkin malah ada beberapa orang, untuk TNI Polri kami rasa tidak ada tadi dalam penjaringan ini, semuanya mematuhi protokol kesehatan.